Oke, suasana malam pertama di Pulau Harapan. Ini kita sedang mengadakan acara bakar-bakar ikan. Luar biasa, ada yang makan ikan, ada yang makan jagung, ada yang makan sosis. Gimana Sultan? Enak gak? Dahsyat Pak. Dahsyat, luar biasa. Oke, coba saya mau cicipin dulu nih. Rasanya maknyos. Rasa ikannya itu benar-benar kayak ikan, nggak kayak sapi, nggak kayak daging. Betul, Pak. Luar biasa. Ini saya baru menemukan di sini rasa ikan yang benar-benar kayak ikan gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada malam ini berkumpul. Sebelumnya siswa kelas 9 dan pengawas mengadakan kegiatan di Pulau Perak. Nah, sudah pelaksanaan Pulau Perak, siswa istirahat sejenak, lalu pada malam hari ini diadakan kegiatan barbecue, yaitu untuk menyantap hidangan misalnya ikan ya, lalu juga sosis ya, dan lain-lain, sehingga menciptakan suasana yang kebersamaan bersama siswa kelas 9 dan para guru, sehingga terjadi saling kerjasama dan saling mempereratkan hubungan antara siswa dan guru, sekaligus acara perpisahan kelas 9 untuk memberikan kesan kepada mereka bahwa kesan pada malam hari ini adalah malam yang sangat penting, seperti itu. Mungkin dan berbagai kegiatan lagi akan kita laksanakan. Mungkin hari ini saya hanya beri komentar hanya seperti ini saja. Mungkin itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh buktinya. Kucingnya mana? Ada di sini belum? Belum. Siapangnya? Kalau ciri khas makanan sini apa? Silung bisa jadi. Oh ini? Silung kan rumput laut, tabunnya ini juga sagu di sana. Oh. Capung laut. Sate cumi ada. Silung abon telur ya berarti ya? Pedas gurih nih? Apa? Pedas gurih. Gurih.